Masih ada. Batal, batal. Ya, batal. Apanya yang batal? Ini batal dijual. Loh, gak bisa dong. Barang ini sudah jadi milik saya. Kan tadi udah dibayar, sah, udah jabat tangan kan? Tenang, tenang dulu. Ini mau saya balikin duitnya. Nih, saya balikin. Cuman ada masalah dikit nih. Uangnya kepake. Tapi saya janji, bulan depan saya lunasin. Saya nyicil. Oh, gak bisa pegang dulu. Barang sudah jadi milik saya. Mau saya buang, mau saya apa, itu terserah saya. Kalau kamu mau bikin motor ini lagi, beli ke saya, bukan balikin gitu, kurang lagi duitnya. Ya kan saya mau nyicil, bulan depan saya lunasin, janji saya beneran. Nggak bisa. Kamu tahu nggak, ini barang harganya udah naik 1 juta. Hah? Udah naik 1 juta? Baru lu kata tadi, masa secepat itu naiknya? Saya punya solusi kalau kamu mau. Solusi apa tuh? Maaf mas, mas Firman. Oh iya betul mas, paket. Oh, iya mas, ini paket makanan anjing saya. Halusinasi gue. Satu pun. Mas. Ayo. Ampun. Gue belum kawin beneran. Jomblo. Gue gak ada pacar. Ampun. Jangan dimakan, Gunti. Bang. Kenapa, Bang? Ampun. Kenapa? Dari Mas Agus. Saya. Itu paketnya. Oh iya. Paketnya. Makasih ya. Tantasya. Non, makan dulu non. Tantasya. Di. Tasya. Tasya makan dulu nak. Patah hati boleh. Sakit lambung jangan. Mam, Tasya lagi gak lapar. Terus kamu ngapain di kamar? Kamu nangis ya? Enggak, Mah. Gara-gara perempuan ini dia minta putus. Kurangnya Tasya. Tasya tuh bingung deh. Kenapa Tasya malah diputusin kayak gitu aja? Apa jangan-jangan ini gara-gara Tasya gak beliin dia mobil kali ya, Ma? Makanya dia putusin Tasya. Minta beliin kamu mobil? Iya. Nih, coba Mama lihat. Nih. Menurut Mama gimana? Apa sih kelebihannya cewek ini dibanding aku? Makanya, kamu itu jangan begini dong, pola makannya. Bisa-bisa kelebihan berat badan nanti. Paket. Ya. Bi, saya aja. Paket.
paket atas nama Tasya. Mbak, ya, saya. Makasih. Kamu kan yang... Makasih. Oh, iya.